Waduh guys, ikan gua pada mati semua nih guys. Wah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Tentunya masih bersama dengan Hupa Queen. Kali ini saya sangat sedih sekali karena banyak ikan-ikan yang pada mati nih. Gak tahu apa penyebabnya, yang jelas sudah bikin shock banget karena ada beberapa ikan kesayangan yang mati guys. Nah, kebetulan sekali kita lagi kedatangan Papa Muda Betafish nih. Nanti kita mau tanya-tanya dan minta sharingnya. Apa sih yang menyebabkan ikan-ikan sering pada mati? Kita simak aja yuk. Kenapa sih ikan sekarang nih, apalagi sekarang di cuaca yang ekstrim kayak gini, ikan tuh sering banget sakit dan nggak sedikit nih, nggak sedikit yang ngalamin pasti ikan pada mati. Faktor-faktor penyebab ikan mati adalah satu, memang cuaca. Cuaca buruk itu sangat-sangat fatal untuk ikan. Kita aja yang sebagai manusia, pasti dengan cuaca begini nih, cuaca yang panas, hujan, kita aja meriang, apalagi ikan, ya kan? Terus, gimana sih cara menanggulanginya nih, cara menanggulangi agar ikan tuh nggak keok, ikan tuh nggak gampang sakit saat kayak gini. Pertama, jaga kualitas air. Wajib banget, rajin ganti air. Maksimal tuh 3 hari air harus diganti, ya. Yang kedua, ketapang pekat. Mau itu blue rim, mau itu avatar, usahain dulu di cuaca yang kayak gini, ketapangin pekat. Mau nanti masalah blue rimnya itu bocor, kalau memang gennya bagus dia akan balik lagi clean. Avatar mau itu nanti ngeblok, kalau gennya bagus dia akan kembali mecah. Yang penting gimana caranya kita tuh jaga dulu kondisi ikan supaya minimal aja nggak kuncup lah gitu. Jadi ketapang pekat, air yang bagus, di dalamnya ada kandungan apa? Di dalamnya ada kandungan garam. Kalau misalnya kita nggak punya garam ikan atau garam krosok, pakai dulu garam dapur. Itu nggak apa-apa, pakai garam dapur. Terus juga kita siapin obat biru atau biasa kita sebut bleed itch atau metalin blue. Gitu, sesuaikan aja porsinya semana. Pakai tempat atau media yang semana. Kalau pakai 4 liter, biasanya kalau saya 4 liter itu 2 tetes. Kalau 2 liter, medianya saya biasanya 1 tetes. Gitu sih. Jadi, kalau dari saya sih tipsnya itu aja, cukup air, ketapang pekat, sama garam dan obat biru. Terus penyakit-penyakit apa sih gitu ya, penyakit-penyakit apa yang ada di ikan cupang gitu ya. Penyakit yang paling parah dan sampai sekarang mungkin 95% lah nggak bisa disembuhin itu adalah sisik nanas. Sisik nanas itu lahir dari pakan yang nggak bersih gitu, jadi ikan cupang kita nih makan makanan yang nggak bersih, kayak kutu air itu ada kutu zatnya nggak bersih. Jadi terus juga kadang-kadang kita suka ngasih makan cacing, kita nggak suka cuci dulu, kita nggak suka bersihin nih cacingnya, jadi itu masuk ke perut ikan, akhirnya nggak bisa dicerna dengan baik, ikan tidak bisa mengeluarkan kotoran, akhirnya jadi sisik nanas. Itu penyakit yang paling berbahaya. Yang kedua itu fin rot. Fin rot itu biasanya ada di, kalau kita bisa lihat, baik itu di anal, di dorsal, atau di kaudal, itu biasanya ada bolong. Jadi itu bolong tuh di ekor, di sirip gitu, suka ada bolong tapi bolongnya di tengah. Nah itu fin rot namanya. Dan itu akan membusuk. Jadi bolong membusuk. Cara nanggulanginnya, rajin ganti air setiap hari.
terus pakai garam sama ketapang. Itu setiap hari harus ganti air. Terus penyakit lainnya yang nggak berbahaya apa ya? White spot. White spot tuh jamur. Jadi biasanya di ikan-ikan berwarna tuh sering kelihatan tuh kalau kualitas air nih, balik lagi nih, selalu kualitas air. Kualitas air itu buruk, pasti bakteri akan banyak sekali. White spot itu tidak datang dari makanan. White spot itu datangnya dari air yang buruk. Makanya sering-sering ganti air, atau setiap pagi jam 7 sampai jam 10 batasnya itu jemur. Maksimal 15 menit maksimal. Jemur ikan, habis dijemur ikannya, ganti airnya. Udah, itu sih. Yang terakhir adalah kuncup. Udah, kalau kuncup itu ya memang apa ya, kuncup itu juga kualitas air sih. Jadi sering-sering lah, pokoknya sering-sering ganti air aja lah, ganti air. Pokoknya rajin ganti air sehari sekali itu bagus banget. Setiap abis ngasih makan ikan pagi, air diganti. Setiap ngasih makan ikan pagi, air diganti. Gitu.